Hai guys, selamat datang di Hobi Diskon. Speaker-speaker Harman Kardon bukan sekedar perangkat audio biasa. Produk audio dari brand ini adalah perwujudan perangkat audio dengan keanggunan dalam suara yang dihasilkannya. Nah, untuk kamu yang sedang mencari speaker Harman Kardon terbaik, Hobi Diskon punya rekomendasinya. Sebelum mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu selalu tahu update dari produk yang lagi diskon sesuai kebutuhan kamu. Saya Anja dari Hobi Diskon, dan ini adalah rekomendasi 10 speaker Harman Kardon terbaik 2024 pilihan kita. Harman Kardon Luna. Harman Kardon Luna ini dibuat sebagai speaker Bluetooth compact dengan suara yang dinamis dan bertenaga, sebuah produk kelas premium. Speaker ini hanya menawarkan fitur teknis yang sempurna, juga bahan berkualitas tinggi dan desain yang elegan. Speaker ini dirancang sebagai sistem speaker dua arah yang ringkas dan mengandalkan driver woofer 48x90mm dan tweeter berdiameter 20mm yang digerakkan oleh modul amplifier dengan daya 25 watt plus 15 watt. Harman Kardon Citation One MK2. Kardon tidak mengubah karakter speaker ini dari rangkaian Citation lainnya. Speaker memiliki suara besar yang juga tetap halus. Suara besar itu berasal dari bass yang penuh, juga agak lembut dan sedikit boomy. Unit ini bisa dipasangkan dengan aplikasi Google Home. Kamu bisa menggunakan mikrofon internal dan asisten Google-nya untuk pengendalian lebih baik. Bluetooth dan Apple AirPlay 2 juga disertakan, yang merupakan tambahan baru untuk Citation One MK2. Untuk harganya 2,7 jutaan. Harman Kardon Citation Surround. Harman Kardon Citation Surrounds adalah speaker suara surround yang dirancang untuk sistem bioskop rumah. Speaker ini dirancang agar cocok dengan speaker Citation lain dalam jajarannya, seperti Multibeam 700 dan Sub, dengan koneksi nirkabelnya memberikan pengaturan yang bersih dan rapi. Speaker belakang nirkabel ini memberikan dimensi suara yang lebih imersif, dan seperti rangkaian Citation lainnya, surround dapat terhubung secara nirkabel ke seluruh sistem speaker. Untuk harganya 2,7 jutaan. Harman Kardon Citation Multibeam 1100. Speaker yang ramping, minimalis, dan berkelas tinggi ini terdengar sebagus seperti yang tampilannya. Soundbar ini dibungkus dengan wall kuadrat dan tersedia dalam warna hitam atau abu-abu muda. Yang melengkapi hasil akhir kelas atas Multibeam 1100 ini adalah panel LCD sensitif sentuhan beresolusi tinggi dan penuh warna. Kamu hanya perlu menggeser menu dan mengetuk icon untuk mengontrol konektivitas dan pemutaran untuk pengalaman pengguna yang menyenangkan. Untuk harganya 3,6 jutaan. JBL Harman Kardon Onyx Studio 7. Dengan menambahkan tweeter ganda ke dalam evolusi terbaru dari jajaran speaker portable Harman Kardon yang terkenal, Onyx 7 menciptakan ilusi landscape suara multi arah yang imersif.
Dibuat dari bahan premium, Onyx 7 dengan mudah menyatu dengan gaya hidup dan rumah. Pegangan aluminium anodisasi yang ramping pada speaker ini juga berfungsi ganda sebagai alas kokoh untuk kemudahan portabilitas. Untuk harganya 4,4 jutaan saja. JBL Harman Kardon Aura Studio 3. Dengan desain berbentuk kubah, material premium, dan efek cahaya sekitar, Harman Kardon Aura Studio 3 yang ikonik akan memberikan kesan modern di rumah. Gaya dan substansi speaker Harman Kardon Aura Studio 3 memancarkan audio 360 derajat yang luar biasa. Nikmati juga suara yang lebih dinamis berkat subwoofer bertenaga untuk pengalaman mendengarkan yang benar-benar mendalam. Speaker Bluetooth menakjubkan yang terlihat bagus kedengarannya. Untuk harganya 4,9 jutaan. JBL Harman Kardon Soundstick 4. Harman Kardon Soundstick 4 tampil keren di rumah kontemporer manapun. Desain kubah transparan yang inovatif dan siluet ramping berpadu sempurna dengan dekorasi modern di rumah kamu, guys. Dua speaker satelit dan penutup subwoofer produk ini tampak memukau dengan desain permukaan bergelombang di bagian dalam yang mencerminkan keindahan musik. Didukung juga oleh keahlian teknik selama puluhan tahun, temukan kombinasi sempurna antara desain ikonik dan audio yang luar biasa. Untuk harganya 5,4 jutaan. Harman Kardon Citation 200. Speaker pintar kini menjadi sebuah perlengkapan di rumah modern. Namun model seperti Harman Kardon Citation 200 bisa memberikan lebih dari itu. Perangkat ini menunjukkan bahwa ia juga dapat digunakan di taman dan saat bepergian berkat tingkat ketahanan air IPX4. Unit audio dengan asisten Google Onboard ini memungkinkan kamu untuk memberinya perintah dan mengontrol perangkat rumah pintar kamu yang lain. Untuk harganya 5,5 jutaan. Harman Kardon Go Plus Play 3. Kemewahan baru Harman Kardon Go Plus Play 3 adalah entry yang sangat dinantikan di pasar speaker Bluetooth portable. Dari segi ukuran dan desain, bagian atas Go Plus Play 3 telah sedikit disempurnakan dan kini memiliki permukaan seperti cermin dibandingkan pendahulunya. Go Plus Play 3 menawarkan dua driver mid-range 70mm, dua tweeter 20mm, radiator pasif, dan subwoofer 130mm untuk memberikan kualitas audio superior. Untuk harganya 5,5 jutaan. Harman Kardon Citation Tower. Speaker ini dijual sepasang dan speaker-speaker ini terhubung satu sama lain secara otomatis dengan speaker sebelah kanan bertindak sebagai master ke unit pendukung di sebelah kiri sehingga kamu hanya perlu mengaturnya menggunakan aplikasi Google Home. Speaker kanannya juga merupakan tempat kamu bisa menemukan pengontrol layar sentuh dan strip yang terletak di atas speaker memungkinkan kamu memilih sumber dan mengubah volume tanpa bantuan perangkat atau asisten Google.
So guys, itulah rekomendasi 10 speaker Harman Kardon terbaik 2024 pilihan kita. Jika kamu suka, jangan lupa like dan share ke teman kamu ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan Hobby Diskon. Sampai jumpa di video selanjutnya.